Selanjutnya, banyak catatan dan bahan evaluasi yang didapatkan Bawaslu Banjarmasin dalam proses pemilu tahun 2024. Ini bisa jadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Pesta demokrasi, Pilpres, dan Pileg tahun 2024 ini sudah berlangsung 14 Februari lalu. Saat ini proses penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu Banjarmasin sebagai badan pengawas terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai aturan. Terkait pengawasan pemilu 2024 sampai saat ini, banyak catatan yang didapat pihak Bawaslu Banjarmasin. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Di antaranya seperti tahapan pendistribusian logistik yang banyak mengalami keterlambatan, kesalahan pengiriman logistik hingga banyak petugas KPPS maupun TPS kelelahan akibat keterlambatan proses hitung, di samping kurangnya pengetahuan dari SDM-nya. Ini seperti disampaikan Komisioner Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar saat ditemui di kantornya belum lama tadi. Logistik terjadi keterlambatan. Bahkan ada di TPS itu yang sampai pukul 8 pagi ya, kotak baru sampai di TPS, ya kan? Nah, sehingga itu juga membuat rekan-rekan pengawas TPS, kemudian KPPS, mereka harus menunggu dan bergadang. Ya, keadaan yang seperti itu, kelelahan bagi rekan-rekan KPPS, pengawas TPS, saksi mungkin juga, yang membuat mereka itu akhirnya dalam kerjanya juga tidak maksimal. Nah, lalu kemudian juga pemahaman KPPS ya terkait dengan mekanisme, prosedur, tata cara pungut hitung juga ini sangat beragam dan bisa kita katakan mungkin karena bimteknya hanya satu kali, ya banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, sehingga proses penghitungan ini sangat memakan waktu. Ya, bahkan ada yang sampai di selatan itu ada yang sampai hampir pukul 10 pagi baru selesai. Ya. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Kedepan pihaknya berharap penyelenggara pemilu bisa memberikan penguatan kepada penyelenggaraan di tingkat bawah seperti KPPS agar benar-benar memahami aturan, prosedur dalam proses mekanisme tata cara pungut hitung. Murtasiah, Banjar TV.